Bahagianya kita sekalian melihat Leslar umroh dan melihat di LST begitu khusyuk, didampingi secara langsung oleh Ustadz Subki dan sang istri. Ya, Ibu Subki Al-Bukhari menebar senyum dan si dedek begitu bersemangat menjalankan ibadah umroh. Tentu hal ini membuat kita bahagia. Semoga mereka seusai menjalankan ibadah umroh, umrohnya diterima di sisi Allah dan mabrur, sehingga perilaku kedepannya akan semakin santun, baik, dan tentunya akan lebih baik, terutama pada Rizky Bilar. Ya, kita harapkan Rizky Bilar pelan-pelan akan berubah menjadi sosok imam yang soleh sebagai impian keluarga Lesti Kejora. Bahagianya kita dan doa kita selalu teriring bagi mereka berdua, kelanggengan hubungan rumah tangganya. Begitupun kalian semua yang ikut mendoakan, semoga diberikan keberkahan, kelanggengan rumah tangga, dan yang masih belum dapat pasangan dimudahkan untuk mendapatkan pasangannya, guys. Amin ya rabbal alamin tentunya. Abang kopi. Nih. Oh iya, kubahin ini dia kelihatan. Nah, iya ya. Abang, abang kopi. Nih, abang kopi. Abang kopi. Hilup, Pak. Coba lihat sini. Gak boleh kamu. Kamu itu pedas. Ibu lumat. Kamu makan ini. Gak boleh kamu. Kamu itu pedas. Ibu lumat. Gak boleh kamu. Kamu itu pedas. Ibu lumat. Lagi sama hujan ya? Iya. Deal ya? Alhamdulillah deal. Pulang ya tadi ya? Jangan dong, masa dia mau pulang? Emang gampang buatnya? Buatnya gampang sih. Lagi ya, nanti ya. Nanti bikin lagi ya. Sehat-sehat ya. Nggak mau, nanti ke Jepang ya. Nah.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.